katanya Rakernas ini kan sebuah kegiatan organisasi di mana Majelis Nasional kami yang terpilih beberapa tahun yang lalu sekarang melakukan Rakernas dalam rangka apa? Dalam rangka mengevaluasi kerja-kerja organisasi ya. Kita dari daerah support sehingga Majelis Nasional kami di periode ini insya Allah dengan menyelenggarakan Rapimnas ini dapat menjalankan program-program kerja yang diamanatkan Munas untuk 5 tahun yang akan datang, sehingga di Rapimnas ini dapat memetakan kegiatan-kegiatan yang dikira penting dan urgent dan strategis untuk ditindaklanjuti di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sinergitas nanti untuk pelantikan ketua yang tadi seperti Bapak tadi bicarakan bahwa kita bersyukur sudah memiliki gedung baru dan juga nanti bulan Oktober akan dilantik sebagai ketua menggantikan almarhum. Itu tanggapan Bapak gimana Pak? Yang mana? Yang tadi Pak itu bicara. Pak siapa tadi lupa saya? Oh, DKI ya? Iya DKI. Kalau DKI kita nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Pak ada saran masukan dari Maluku Pak? Kalau dari Maluku saran masukannya Pak? Ya dari Maluku Utara, prinsipnya kita mendorong kepada Majelis Nasional kami agar supaya dapat menjalankan seluruh amanat Munas yang mana itu semua dalam rangka konsolidasi organisasi baik di tingkat alumni-alumninya dan bagaimana kita ini melihat perkaderan di tingkat HMI-nya. Terakhir harapan ke depannya Pak untuk kami ini Pak. Harapan ke depan kami tambah sukses, tambah maju seluruh potensi yang ada di Majelis Nasional baik juga di Majelis Wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota insya Allah tambah sukses dan maju. Oke, sukses sebagai apa Pak di Maluku? Bapak di Maluku sebagai? Ketua Harian MB kami Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Oke.